Hari ini aku mau upload lagi tips-tips yang masih berhubungan dengan kegiatan ibu rumah tangga. Kalau kemarin-kemarin tentang mesin cuci, hari ini adalah tips biar gak pusing atau gak bingung beli Pampers yang lagi promo. Nah, bagi ibu-ibu yang punya bayi kayak aku, Pampers itu udah jadi kebutuhan pokok yang hampir setara dengan beras. Nah, kalau aku beli Pampers itu selalu di Alfamart atau Indomaret karena aku suka beli yang promo gitu. Mana lagi anakku juga gak sensitif, jadi mau pakai apapun mereknya itu gak masalah. Nah, jadi ini aku lagi di Alfamart, lihat struktur harga kuning-kuning kayak gini kan kadang suka bingung tuh mana yang lebih murah. Jadi tipsnya dari aku, kalian harus bandingkan tiap merek itu dengan isinya dan harganya nih. Contohnya kayak aku ya. Nah, ini merek Happy Nappy Pants itu isi 34, harganya 47.500. Nah, kalau dibagi hasilnya per pieces itu 1.400an sekitar itu. Nah, terus ini ada Suki Silver Pants ukuran M juga. Kita bandingin harganya 54.500 dibagi 30 isinya, berarti jatuhnya 1.800 itu ya 2.000 lah ya gitu kan. Kemudian ini Mami Poco, cuman ukurannya nggak ada ukuran M yang lagi promo ya. Nah, kemudian ini ada merek Sweety nih, isinya 34 ditambah 2 kan juga 6 ya, dengan harga sekian. Nah, jatuhnya juga 1.500, lumayan murah. Dan ini Pants 39.300, isinya cuma 18 plus 2 berarti 20 pieces, berarti jatuhnya 2.000. Nah, setelah aku survei dari beberapa merek, ternyata yang paling murah itu adalah merek Happy Nappy ini dengan isi per piecesnya jatuhnya 1.400. Nah, jadi aku memutuskan untuk beli yang ini 2 bal untuk kurang lebih 2 minggu. Ya, paling lama 2 minggu, paling cepet sih 10 hari biasanya. Nah, tapi sekali lagi tips ini tuh tergantung dari budget kalian untuk beli dan pertimbangan kulit anak kalian itu, karena ada beberapa anak bayi yang gak bisa gonta-ganti merek Pampers karena kulit bayi yang sensitif. Semoga tipsnya bermanfaat ya.